Minecraftnya udah update bang. Minecraft yang mana? Masih kalau 18.2 itu aku mainin yang Bedrock loh. Kalau yang Java masih 18.1. Gak tau deh. Saya waktu kemarin aku main yang dari launcher, kalau yang Bedrock iya 18.2, kalau yang di Java Edition itu 18.1 masih. Kita lawan siapa di sini? Oh, ada Yuyuko. Makan terus. Mel to enter when I was eating. Ya sih, arah-arahnya Yuyuko. The intruder was you. Answer the question. I'll use you as a flower fertilizer. Kan dia hantu ya, bisa katanya di apa mitosnya bisa jadi fertilizer. Disebut dia have ruined my precious gardening. Karena orang-orangmu sudah menghancurkan kebun bunga matahariku. Now welcome to group for rough people. You can drink alcohol for from day time outside as much as you can. I am wizard and can say anything. Bisa nggak ngatur apa kayak pembantu-pembantu ini? Recently, I've been laid back and told everyone to be free. But then the goblin themselves, not me. Why don't you say it directly? You're kidding me? Is it the response? Katanya, ini tanggung jawab pemilik si Hakugakure, apa namanya? Goblins are good at field war, so let them do it. You don't need to take responsibility. Okay, kita melawan Yuyuko. Dimakan semua. Aduh dasar. Jadi pas lagi bertarung ngeri. Si Yuyuko. Moen. Moen apaan Moen? Tapi di aku belum update sih kalau yang Javanya titik 2. Yang titik 2 baru Bedrock doang. Come on, Gluttony, I let you know the person who solved the quarrel. Ini ribut beneran nih berdua. Anjir, langsung pakai. Jangan langsung make spell card gitu dong. Aduh. Kita kembali ke versi Toho normal ya. Si Yukonya langsung make spell card, nggak santai banget. Buset. Berlaser gitu. Ma. Apakah bisa buat nyerang dia? Yah. Sial. Beneran diserang pas lagi makan dong. Dasar. Dasar Yuyuko. Langsung langsung ngeluarin spell card dia. Sial, jaraknya kekecilan. Jarak jauh tapi yang serangan ininya ini loh. Ya serangan bunga sakuranya itu yang laser ke atas jadi bikin salah. Eh, ini mah keluar ya? Aduh. Ya pokoknya serangannya gitulah ya, masih bisa kebaca. Dan cara nyerangnya dia kita ngasih dia onigiri biar dia lengah. Nigirinya gede banget lagi.
masih gampang lah ya. Soalnya gede sama lambat juga gerakan. Jadi nggak terlalu ngeganggu. Nggak ganggu arah serangan kita. Masih mudah dilihat. Ini kita harus juga harus lihat juga nih. Bunga matahari paling jauhnya di mana? Kena lagi. Sini ya. Oh, bisa. Kita bisa turun aja biar lebih aman. Gak ada alak emang. Udah kerjaannya makan doang lagi. Salah. Tuh, makan. Udah, sini lu. Gua gebukin. Salah. Ayo, Yuko sama. Sini, aman. Harus fast thinking nih, amannya di mana? Sini ya. Aman. Mending di bawah aja soalnya kalau di atas lebih susah apa? Lebih susah ngaturnya. Iya. Itu onigiri ya bukan sushi ya? Beda. yang gede ini onigiri. Ayo. Makan onigiri. Aduh salah. Ayo las. Kalau terlalu mudah kalau ya ampun spell card baru apa spell card kayak yang tadi lagi? Oh, itu spell card-nya ya. Tapi sekarang ada musuh, ganggu aja. Aduh, kena. Sial. Ini one hit nih bahaya nih. Fokus dulu kan. Nah makanya lebih gampang kebaca gitu serangannya daripada si Murasa. Malah Murasa kan susah gara-gara kita harus ngancurin itu kan ya. Ngancurin yang kepala-kepalanya dulu. Baru bisa kita serang si Murasa. Udah mati kau. Easy, cuma dua kali coba. Ya, jangan lupa diklik like ya sama di share sama subscribe yang buat yang belum. Kita berhasil menang melawan bos terakhir kita. Mana nih? Kok gelap? Halo? Pak ada orang? Masih nggak? Wis, apaan tuh? Nah, kita tungguin aja lah. Ya ampun. Ini apa lagi? Woi, apa maksud lo? Bisa main mas, bodoh. Apa sleep under the flowers? Berarti tadi kenapa gampang? Karena ini adalah pertandingan sesungguhnya. Enggak.
Pertandingan sesungguhnya baru dimulai sekarang. Buset. Kagak bisa diserang. Ini anak ngapain deh? Eh, gimana cara nyerang lu, woy? Namanya juga game fan. Oh, harus diserang Tron. Wuh, buh. Langsung main judo dong. Ini perang antara nama Yu nih. Nama Yu Yuko. Kita harus nyerang dia terus-menerus sampai dia jatuh. Mak. Dia terlihat seperti kurus tapi berat badannya gila ya, makan mulu. Namanya juga setan ya. Semua makanan yang masuk ke dalam badannya langsung langsung hilang begitu saja. Aha. Judo Yuka Paya Boom. Aduh. Lawak banget deh. Wes apaan? Tiba-tiba serangannya berbeda. Salah gua. Terus, terus, terus. Aha. Yuka throw deh. Aduh, ampun dah. Lawak buat nih. Buset. Anjir. Woi, berapa kali lu mau nyerang gua? Jangan sampai mati lah. Oh. Makanan. Main gebuk-gebukan kira. Apaan nih? Masa ekspresinya si Yu Yuko-nya itu loh yang lucu. Aduh, Yu Yuko, Yu Yuko. Teko gua nggak melihat ada Yomu di sekitar sini ya. Banyak. Terus, terus, terus. Lastro, gabung. Nice. GG. Lawak banget sumpah. Aduh, ini game apa sih? So, my marriage doesn't work. You call this marriage a marriage or a stay willing to risk his alpec you as much. Asin dok dok Yoso itu apa dok Yoso itu apa yang minta itu memang Yomu was in training so Yoso relaxed and messed up and spoiled the goblin. Yeah, honestly, you'll be disappointed. Well, that's okay. It seems you're reflecting on it enough, and I forgive you. However, I said I'll have to the garden cultivate friendly as before. Move your sloppy body from Lee, get your sloppy nerves. Ya, pokoknya suruh rapiin dah tuh apa
bunga matahari yang berantakan gara-gara lu. Ya, Yomunya katanya lagi latihan, jadinya si itunya Yuyukonya malah santai, jadi ngebiarin para goblinnya keluar begitu aja. Press when the comeback regarding management is too late. Yeah, that's right. Putaka also thank you for her hard work. I'm glad you've been dating so far. Probably not good because the person are waiting for me. Walk fast, don't forget to take the head there. Masih sujud sih. Selesai. Yuyuji Teki no Yukarin. Jadi disuruh kerja si siapa? Si Yuko-nya. Terima kasih buat semua yang udah nemenin gua live ini ya. Dari jam berapa tadi? Udah hampir 4 jam ya. Jangan lupa untuk like dan share-nya ya, sama subscribe bagi yang belum. Kasih tau teman-teman kalian. Ini mungkin gue bakal bikin video beberapa potongan buat yang gak sempat nonton live, biar gak kepanjangan aja nonton. Ini ada sih. Art-artnya tuh semua stage-stage yang tadi kita lewatin nih. Juga sama Kotaka ada hubungan apa ya, bos? Kayaknya sih sarangnya deket deh. Patungnya deket, jadi ya kan si Kotaka kan ayam ya, dan dia tinggalnya mungkin di deket tempat bunga matahari itu juga. Soalnya Kotaka jarang ada sih ya di anime atau di game. Di gamenya ada, di beberapa game ada, di sini contohnya kan. Tapi di kayak di anime sama manga jarang lihat si Kotaka, lebih sering kayak ya cuma kayak tukang antar telur kan. Si Kotaka mah ayam yang jualan telur dia sendiri. Yep. Thank you gamenya, wow seru juga ini.